Salam sehati sejiwa, anda bersama saya Emmanuel Ruben. Sekarang ini saya berada di Waterfront Kuching. Selama 8 tahun di BKU dalam penganjuran agenda tahunan di BKU. Tema untuk anjuran di BKU pada tahun ini adalah Empowering Smart Community, penganjuran agenda warisan pintar All Kuching. Anjuran tahun ini bertempat di sekitar Kuching Waterfront. Pada malam ini, anjuran agenda warisan pintar All Kuching akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Zohari. Turut hadir pada majlis adalah Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai. Agenda di BKU pada tahun ini terdapat pelbagai aktiviti dan pelbagai booth expo yang dianjurkan di setiap penjuru waterfront. Dan antaranya adalah Nightly Heritage Show, ceramah perdana pameran agensi Expo, e-peraduan, dapur heritage, heritage fun ride dan macam-macam lagi. Agenda warisan pintar All Kuching akan menceriakan Bandaraya Kuching bermula pada 25 hingga 31 Mac 2019. Jangan lupa untuk melawat di booth TV Sarawak yang bernombor 39. Sekian saja, saya Emmanuel Ruben. Terima kasih. Jadi Yang Amat Ketua Menteri nak tanya sedikitlah. Seperti yang Amat Badar nyatakan tadi, kini Sarawak telah mempunyai aplikasi Sarawak Pay, membuktikan rakyat Sarawak kini bukan sahaja pintar dalam menggunakan teknologi tetapi kaya dengan warisan. Jadi apa pandangan Yang Amat Berhormat mengenai program ini terhadap Tahun Melawat Sarawak tahun ini? Ya, memang kita menambahkan dan menaik kemudahan-kemudahan untuk para pelancong dan juga untuk warga kita sendiri. Dan malam ini saya nampak banyak respon yang agak positif dalam penggunaan teknologi. Tadi saya melihat ada pesanan yang dibuat di sebuah booth dan bayarannya ialah melalui Sarawak Pay apabila diletakkan bersama dengan QR code dan apa nama bayarannya beres. Terima kasih Ketua Menteri. Terima kasih.
Kerajaan Sarawak dengan kerjasama daripada Sarawak Multimedia Authority dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam penganjuran program All Kuching Smart Heritage kali ini begitu komited dan prihatin dalam usaha menedahkan ekonomi yang bertaraf digital kepada komuniti setempat. Sebentar tadi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg telah selesai membuat ucapan perasmian. Daripada ucapan tadi, beliau menyifatkan bahawa sikap rakyat Sarawak yang sangat mesra dengan pengunjung luar dan bandar Kuching ini sendiri yang environmentally friendly telah menggalakkan kedatangan pelancong luar sempena tahun melawat Sarawak 2019. Jadi kepada anda di luar sana yang masih lagi belum mengunjungi program ini, jangan risau, jangan lepaskan peluang kerana program ini masih lagi berlangsung sehingga hujung minggu ini. Datang ramai-ramai bersama keluarga anda ke program All Kuching Smart Heritage 2019.